mancing tutut. Oh, hah? Mancing belut. Waduh, piye iki lur? Udah tinggi-tinggi banget ya rumputi lalangnya. Ayo, ada yang bisa tebak ndak? Aku lagi panen opo? Bener, ini namanya tanaman serai wangi. Daun serai wangi berbentuk pipih dan memanjang. Sekilas dari bentuk tanamannya, emang mirip seperti rumput-rumputan. Panen tanaman serai wangi dapat dilakukan setelah berumur 5-6 bulan dari masa tanam. Panen dilakukan dengan memotong daun serai sekitar 5 cm dari batas pelepah helai daun. Bagi masyarakat di Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, serai wangi memiliki nilai ekonomi tersendiri. Bisa diekstrasi untuk minyak atsiri. Wes lah, udah banyak iki. Aku mau bawa ke UMKM dulu ya, Lur. Di UMKM Pavetia Wangi, daun-daun serai wangi yang sudah terkumpul bisa langsung masuk ke dalam ketel atau tabung penyulingan. Proses panen daun yang tepat sangat berpengaruh memperlancar alur produksi penyulingan iki, Lur. Katanya sih, minim atau nihilnya batang serai yang masih terbawa bersama daun akan mempengaruhi kualitas minyak serai wangi yang dihasilkan. Tanpa batang, jadi lebih oke kualitasnya. Di tabung penyulingan jumbo ini, bisa masuk ratusan kilo daun serai wangi untuk diekstrasi menjadi minyak. Selanjutnya, kalau tabung udah penuh, tinggal tutup dan pastikan semuanya sudah rapat. Termasuk sambungan pipa ke tabung juga harus rapat ya Lur. Soale iki penting banget untuk menghindari kebocoran uap tekanan tinggi dan minyak atsiri serai wangi yang terbuang sia-sia. Untuk lamanya proses penyulingan sangat tergantung dari banyaknya bahan dan kapasitas ketel. Tapi cara mudah untuk mengetahui akhir dari proses penyulingan dengan melihat apakah minyak sudah keluar mengalir atau belum, Lur. Untuk proses, lamanya penyulingan bisa 1,5-2 jam penyulingan. Minyak udah bisa keluar. Minyak yang sudah keluar masih bercampur dengan air. Tapi alami ini, Lur, minyak dan air memang sulit untuk menyatu. Meski begitu, masih butuh tahap berikutnya berupa pemisahan untuk menghasilkan minyak murni serai wangi. Minyaknya udah jadi, Dur? Udah, Kak. Tinggal ngumpulin aja nih, udah pada netes. Minta sedikit dong buat di rumah, buat anti nyamuk gitu. Makanya, di rumah bersih-bersih, tinggal banyak nyamuk. Udah, mana wadahnya? Nah, ketinggalan. Ditunggu di rumah aja. Oh, ya, nanti aku anterin ke rumah. Ya udah, tak tunggu aja ya, Nul. Makasih, Nul. Ya. Kan, ya. Ini kan panennya minyak serai kan? Serai wangi. Iya. Oh iya kan? Kak Lia minta minyak serinya sedikit kan? Iya boleh. Nih. Ada. Oh iya. Makasih kan ya. Iya. Aku izin antar dulu minyak serinya. Iya. Oh iya. Kata Kak Lia Lur, essential oil atau minyak atsiri serai wangi juga bisa loh jadi campuran untuk masakan. Kebetulan bahan-bahannya semua sudah tersaji.
Ada tepung maizena, tepung tapioka, ketumbar, jahe, laos, dan kunyit. Daun salam, cabai, kemiri, rawit, dan bawang lur. Yang tidak boleh ketinggalan, ada kentang iki lur. Kira-kira Kak Lia mau buat opo yo? Ada yang sudah nebak belum lur? Yo wis, ndak usah kelamaan mikir. Aku dan Kak Lia lagi mau buat cimplung iki lur. Cimplung adalah sebutan perkedel khas tanah Pasundan. Makane bahan baku kentang yo ndak boleh ketinggalan. Kupas dan cuci kentang sampai bersih dulu yo. Selanjutnya, Kak Lia mengukus kentangnya sampai empuk lur. Sementara Kak Lia sibuk mengukus kentang, aku mau bikin sambal kari untuk cocolan cimplungnya nanti lur. Dijamin deh, sambal kari racianku pasti jos gandos rasane. Kari sering juga disebut dengan kari. Jenis hidangan ini diracik dengan aneka rempah, dengan aroma tajam, dengan cita rasa pedas. Kemiri, ketumbar, kunyit, laos, dan jahe, semua diulek sampai halus. Kalau sudah, bawang putih, bawang merah, dan cabai juga ulek sampai halus. Kalau untuk batang serainya, cukup digeprek aja yo. Lanjut lur. Bumbu yang sudah jadi, mau langsung aku tumis. Masukkan bumbu saat minyak sudah panas. Oh iya lur, bumbu kari atau kari dipercaya berasal dari wilayah Asia Selatan, terutama negeri India. Dibawa oleh para pedagang dan saudagar, resep racikan bumbu kari akhirnya meluas ke banyak negara dan berkembang dengan kearifan lokalnya masing-masing. Seperti yang lagi aku buat iki lur, racikan sambal bumbu karinya mau berkolaborasi dengan cimplung alias perkedel dari Sunda. Yowis lah, untuk adonan cimplungnya biar tugas Kak Lia aja yang membuat. Kentang yang sudah terkukus, teksturnya akan lunak dan mudah hancur. Supaya lembut, ulek kembali kentang sampai halus betul. Tambahkan tepung tapioka dan maizena untuk mengikat adonannya. Sip lur, tinggal beri sedikit garam dan uleni adonan hingga teksturnya panas. Ojo lali lur, untuk adonan cimplung spesial iki, kita pakai tambahan minyak serai wangi nih yo. Sesuai dengan namanya, tetesan minyak ini cukup memperkuat aroma wangi pada adonan. Jadi, secukupnya aja yo. Nah, kalau adonan sudah gak lengket di tangan, tandanya sudah cukup bagus untuk dibentuk. Bentuk bulat sesuai dengan selera. Ojo sampai gosong yo. Jadi ini ayu tenan yo cimplungnya iki. Ini dia lur, perkedel ala Sunda dengan perpaduan sambal kari ala India. Cimplung sambal kari. Rasane yo jangan ditanya. Pasti nih jos gandos. Apalagi aroma serai wangi yang kuat tercium, makin menggugah selera makan lur. Monggo, boleh dicoba sendiri buat di rumah yo.